Hari ni Proton nak bagi aku kereta free. Orang bagi free, kita ambil je lah. Gila apa? Ni lah binatang yang kita nak ambil. Binatang ni. Inilah gajah yang aku dapat daripada Proton. Gajah besar. Kita tengok driving experience macam mana. Okay, letak phone dulu. Betul tak? Aku tak tahu sebenarnya. Ha, betul. Wireless charging kat sini. Bila orang bagi kereta ni, dia tak ada touch and go. So, sekejap kita teka. Kat atas ni ada ke tak? Ada ni. Bagus. Boleh sangkut touch and go. Bagus. Oh, luas. Hari ni aku bekerja dulu dekat Lazada. Orang duk tanya, aku kerja apa? Aku kerja apa? Video production lah bro. Tapi hari ni aku buat kerja yang bukan kerja aku. Directing live stream. Okay, kita dah habis kerja. So, kita nak buat X90 manusia-manusia ni. Kita dengan X90, kita nak load semua orang. Bawa 5 adults naik X90 ni, aku rasa tak ada hal lah. Muat sangat pasal ada seat kat belakang sekali tu. Yes. Sekarang kita sumbat orang. Welcome, selamat datang naik X90. Okay, selamat datang. Siapa nak sumbat belakang yang paling suffer sekali? Engkau masuk. Okay, duduk belakang. Nanti kita tanya adik dia suffer tak? Ada tak kaki patah ke, tercabut leher ke? Kita tengok. Tak. Wow. Dah sampai rumah. Okey, hari pertama kita punya testing terbaik dengan adults. Esok kita test apa? Kat sini ada aku punya Estima and then X90 dia macam dia tak boleh nak bezakan sangatlah, tapi macam nak dekat sama size. Yang ni SUV, yang ni MPV. Tak adil lah. Tapi kalau tengok belakang ni besar lah. Boleh kata nak dekat sama dengan Estima. Tapi Estima ada buntut belakang dia panjang sikit. Belakang ada buntut juga, tapi wheelbase dia mungkin kecil sikit. Good morning X90, good morning. Jom kita masuk. Aduh. Sorang ke Zayat? Oh, Z lah. Okay, semalam testing buka. Sekarang kita buka balik. 1, 2, 3. Iya. Sekejap. Tu dia. Tapi tinggal dia punya bonet tu je lah. Oh, dia auto boot lah. Auto. Setel. Estima tak boleh buat lah kereta lama. Uzo. Itulah family besar. Ingatkan macam sikit je yang ikut. Rupanya semua ikut. Hai. Ini baru real test. Anak ramai kasih sumbat semua ya. Saya bukan. Hi Proton. Yes, I'm here. Open the roof. Got it. It's open. Okey, pergi rumah nombor 2 pula. Kita pick up lagi 2 orang. Aku sumbat dalam X90 ni, satu baby seat kat depan, 2 adults kat tengah and belakang sekali 4 budak-budak badan kecil. Kali ni kita test betul praktikal ke tidak X90 ni kalau family besar. Kita tengok berapa orang kat belakang. Wuh, ramai. Okeylah, aku anak ramai ni. Dia macam senanglah in out, orang keluar masuk, cepat-cepat nak keluar, yang kat belakang nak keluar. Okey lah, hanya aku rasa aku sendiri nak try duduk belakang sekali tu. Untuk adult, okey ke tak? Satu benda lah aku boleh puji kan, pintu ni berat siut, memang awesome. Berat gila, semua keluar. Pintu depan ni bila buka memang luas, senang nak unload si anak aku ni. Beza kereta lain yang aku ada, pintu tak boleh buka seluas kereta ni. Selalunya, kasih ni akan bergeser dengan door trim. Okay, bye X90. Aku sebenarnya layan carnival dekat sekolah anak aku, Sat. Jalan. Okay, ada orang tolong-tolak. Ni 2 orang nanti bila besar, dia geng kan seorang tu. Okay, go. Wow. Pong. Baik, tak kena orang. Wow, wee, besarnya. Let's go. Okey, aku dah biasa bawa Estima, dah biasa bawa Starrex. So, 2 binatang tu besar. Starrex paling besar. Starrex memang besar gila. Nak manoeuvre masuk parking memang masalah. So, tadi kita dah bawa pergi sekolah, kita boleh park kat tepi jalan. Rasa macam okeylah park tepi jalan kalau ada space kan. Cuba kita manoeuvre binatang ni masuk dekat parking lot. Susah ke tak? Pasal memang besar benda ni.
Okey. Aku nak bawa tab ni pergi ke KLCC pasal bini aku nak buat kerja. So, kita test USB dia. Charge laju ke tak? Kat bawah ni USB ada satu data, satu lagi untuk rasanya charge lah kot. Ini wireless. Kita cucuk dulu. Okey, 16 jam untuk nak full. Sekarang bateri ada 36%. Gila apa? Kenapa slow sangat? Kabel aku slow kot. Belakang ni ada dua USB, satu USB-C, satu USB-A. 6 jam? Kenapa 6 jam? Bawah ni boleh letak botol. Memang luxury lah nak simpan barang kat belakang ni. Aircon. Awesome. Boleh kontrol sendiri kat sini. Ui, ada aircon bontot eh. Mana aircon bontot untuk seat depan? Oh, ada dekat skrin. Aku kurang faham kenapa kena ada ni eh. Oh, kalau orang datang duduk kat belakang, pasal macam tak yalah nak pergi depan untuk adjust seat ni kan, leg room. Takkanlah nak adjust untuk pilot kot. Bagi aku leg room memang mewah ha. Belakang ni pakai manual, bukan electric seat. Weh, aku baru sedar dia ada headrest je, boleh adjust je. Aku gila pun nak tekan airbag. Okey, aku nak letak aku punya laundry kat belakang ni. Okey, kona aku ada dua laundry bag. Ai, salah ni bang. Laundry bakul pun tak boleh masuk. Yang ni jenis lembik boleh lah. Tapi kalau bakul ni memang kita cuba tutup. Tengok ada detect tak kalau sangkut. Ah, kalau sangkut dia buka balik. Tak praktikal lah sebenarnya kalau angkut barang banyak. Tengok dia bagi can ke dia compress habis. Oh, dia tutup habis rapat. Okey. Kita cuba benda-benda tipikal mak bapak yang ramai nak bawa apa? Push chair. Okey, kita masuk push chair. Macam muat-muat lah kalau push chair yang bulky memang tak muat kot. Mari tengok harapan mak bapak satu Malaysia. Muat ke tidak? Nasib baik muat. Satu lagi best, ada personal hotspot. So tap dekat belakang tu boleh buat kerja, boleh tengok video, boleh connect dekat kereta ni. Okey, kita dekat KLCC, mari kita tengok gajah ni boleh parking ke tak. Takkanlah tak boleh parking kot. Auto parking. Oh, wow. Oh, siap boleh rotate. Start parking. Okey, dia parking sendiri. Okey, dia ambil tajak. Ni tak ada minyak. Tak, ni semua dia kontrol sendiri. Not bad, tapi kalau ada kereta kiri kanan kita tak tahulah macam mana kan. Ni macam sengit je. Good job, parking completed tapi sengit. Atas line sengit teruk. Tapi kita kena adjust balik lah. Muat-muat. So kalau tengok line sini, besar ni. Sini banyak lagi space. Okey lah, maknanya kereta ni tak adalah besar nak mampus. Lebih kurang estimal lah sebenarnya. Tak harus pun 6 seater juga. Harus memang lagi kecil lah. Yang ni memang lagi besar. Okey, hari ni test baru. Kita nak sumbat dua aku punya twins. Dua kasit masuk dalam ni. Tapi satu duduk depan senang. Satu lagi nak duduk belakang sekali. Nishan! Aku nak kena masukkan kok belakang. Tak ada seat dah. Tak ada. Ya, kawan-kawan, anak-anak ni kita kena ajar dari kecil duduk kasit. Bukan mahal pun kalau nak beli second hand. Yang penting anak naik kereta selamat. Aku rasa cara paling senang okay, install kasit ni kena ikut belakang. One more kasit, letak ke depan. Ni, duduk. Siapa duduk sini? Kita nak pergi mana dengan X90? P. Bukan P, tak. Tak pergi tepi tu. Kita pergi genting. Okay. Yay. Okey, kita sekarang ada dekat genting. Belum. Baru nak panjat genting and aku dah tukar ke sports mode. Dia punya memanjat dia senanglah sikit. Kalau tak dia macam berat sangat. Woo! Wee!
Abang bawa baik kan? Bagi aku, handling X90 ni sangat okey untuk panjat genting. Tak adalah rasa macam kapal sangat. Asalkan korang jangan melenjan macam bawa Myvi. Okey, sekarang aku bagi bini aku bawa. Aku duduk kat belakang. Hello, hi. Eh, sebenarnya belakang ni luas lah. Luas? Not bad. Oh lah, bila ada sunroof buka ni rasa luas lah. Rasa macam wow. Are you okay? Pa. Bila mem bawa, ikut speed yang logik. Okey, belakang rasa huyang-hayang. Mami layan corner. Okey, kat belakang ni saya ada charger USB lagi. Rasa boleh letak phone kat sini. Eh, tapi surprisingly best lah belakang dia. Seat dia best. Tapi kaki terjongkit naik lah. Rasa lah belakang ni siap kaki boleh bersila lagi. Belakang approve. Dah sampai. Aku bagi wife aku try auto parking feature X90 ni. Kalau bini pun boleh operate sendiri, memang senang sangat lah nak activate. Hanya aku masih tak try parking ni in between kereta orang. Kita kat GPO. Aku bawa dia orang breakfast kat sini. Mamak, the only mamak yang boleh pakai lah kat GPO. So tadi bini aku bawa naik genting ni, aku rasa okay. Not bad lah. Even aku surprise gila seat belakang tu sedap. Shoot. Okay, dah balik ni semua duduk kat depan dalam seat. So, ini nak asal ini memang tak muat lah. Terpaksalah kena turunkan. Tak tengok aku berkejar-kejaran dengan anak aku. Jom balik. Okay, buka bonnet. Kita testing sumbat barang pula. Ada sebiji iMac 29 inci. Ada sebiji TV 52 inci. Tu dia. Penuh. Auto, auto, auto. Mana ada pakai peluh. Tiba-tiba aku ada kat rumah sewa bini aku. Rumah Kemboja. Okey, aku sebenarnya nak menghantar TV ni. Memang kerja aku minggu ni duk menghantar-hantar TV. Pasal esok aku nak jalan jauh dengan X90 ni. Bonnet X90 ni bila turunkan sini memang luas gila. Ha, ni bisnes bini aku, Rumah Kemboja. Korang boleh tengok Instagram page Rumah Kemboja. Nak buat event boleh, nikah boleh, gathering boleh, birthday party boleh, party liar je tak boleh. Ah, living room. Ah, tengok kitchen belakang dia. Oh, gitu tempat makan besar. Ha. Dah berjaya bawa dan esok aku nak bawa lagi satu TV ke Kuantan. Kita tengok TV tu sumbat dengan X90 selamat ke meletup on the way. Sebelum ni aku ada shoot, rumah ni memang untuk disewa. Siapa mahu contact nombor yang aku letak kat bawah ni? Ha, ni bini aku punya bisnes. Okey, ambil TV kat office pula. Bawa masuk X90. Bisnes TV ke apa? Aku tak tahu. Pagi ni akan ke Kuantan. Ingat aku punya rumah homestay bukan aku punya. Bini aku punya homestay tu. So kita orang macam nak renovate lagi lah. Nak siapkan. And kena angkat barang yang banyak. Itu yang aku nak pakai X90 ni untuk sumbat barang-barang tu. Korang tengok eh, aku sumbat. Aku rasa media lain tak pernah sumbat barang kat dalam X90 ni. Okay, semalam kita dah angkat TV kan. 2 biji TV. Tengok apa aku angkat kali ni. Tilam TV lagi. Weh, muat syut. Nampak. Boleh masuk tilam syut. TV sandwich. Apa lagi lu mau? Tapi yalah, semestinya kau kena sacrifice lah seat belakang. Memang tak boleh buat apa lah. Nampak, apa ni? Satu lagi. Vacuum. Itu dah. Tapi pasal ni bukan kereta aku. Kita kena buat lah macam kereta orang. Aku kena cari padding kat tepi. So dia tak pompang-pompang. Dah. Settle. Barang Milwaukee. Kena bawa. Kena bawa.
Okey, ni pick up mem nombor 2 pula. Mari kita tengok apa barang dia nak sumbat pula. Ni spek tempat buat kerja. Baby, car seat, mem, barang, semua settle. Cermin. Berhenti masjid sekejap, baru 5 minit jalan. Pasal susun balik. Ah, kepit. Okay, dah sembat balik semua. Dah mission accomplished balik. Kepala. Okay, kita pakai eco mode. Eco mode dia dekat sini. Lepas tu kat sini dia keluar E. Mari kita gerak ke Kuantan dalam 240 km dari KL. Trip ni aku nak tengok fuel consumption X90 ni, katanya hybrid, mestilah safe. Fuel consumption sekarang 5.8 km/L, which is tinggi lah. Tapi kita tengok kalau naik highway ni akan lagi safe ke tak. Sepatutnya kat highway ni akan improve lah ya. Aku bawa macam manusia biasa, 110 ke 120 km sejam. Okay, sekarang ada ke comfort mode. Comfort mode ni boleh naik bukit dia rasa sikit. Kalau tak tadi, eco mode dia macam tekan tak nak pergi. Ingat sikit bawa baby kat belakang tu ya. Tapi lah kan, bawa eco mode ni tak ada power langsung lah. Geram pula bila tekan macam tak bergerak gajah ni. Bestnya test drive pergi ke Kuantan ni, pasal ke arah ni dia macam-macam jenis. Dia ada macam naik gate, gate, corner, high speed corner. Pasal SUV ni tinggi, nak touch and go pun memang tak ada hal lah. Okay, sekarang aku setting intelligent cruise control. Setting dekat 120 km/h. And then kita boleh relax. So kaki pun taruh tekan. Aku sekarang tengah cruise at 120 km/h. Kat depan tu ada lori bawa tong gas. Dia punya agresif brake dia. Tengok. Takut. Oh, tu dia. Oh, ya Allah. Orang belakang marah. Dia punya brake dia terlebih ganas. Dia macam bukan dia macam baru nampak je. Okey, aku dah sampai dekat Temerloh R&R. Aku rasa kereta ni okey, dia okey. Hanya pasal aku dah drive Estima, aku ada juga Starrex. Aku rasa dia punya suspension agak huyung hayang sikit. Lepas tu kalau bawa high speed, let's say lah lebih daripada 120 tu, dia rasa lah laju. Kalau drive Estima, kau tak rasa kau drive laju. Tahu-tahu, dah 1.6 lah. Okay, dah sampai Kuantan. Sagi kita tengok fuel consumption macam mana. Improve ke tidak? Kuantan Darul? Darul aman. Ni aku rasa seat X90 ni sedap siut. Kalau long drive macam ni, confirm tak sakit badan. Macam X70. Dah sampai. So, aku dah drive 240 km, boleh kata 70% highway lah ya. Kita tengok hybrid 48V ni menolong ke tidak. Okay, tengok ni. Fuel consumption 10.3 km/L. Tinggi siut. Malah nak cakap lah pasal hybrid system tu. Tak apalah. Okay, nak tahu tak? Yang ni kalau higher spec, korang akan dapat 19 inci punya rim. So tayar dia 2, 3, 5, 50, 19. Besar siut. So far kereta ni memang aku tak ada benda nak komplain. Memang kereta dia bawa sedap. Luxury lah rasa. Dah sampai rumah ni, ingat tak kek lagi nak siapkan. And jom kita alut barang. Mari kita bawa keluar semua ni. Memang aku mengaku X90 ni boot space bila dah drop down 2 seat kat belakang tu mewah gila. Kira kalau balik kampung bini nak bawa balik seekor kambing sembelih pun boleh lah. Dah settle. Ada lagi satu. And then kita boleh tarik balik jadi 6 seater. Tarik balik. Dah jadi 6 seater. Ha, tu dia. Itulah, aku rasa kan kereta ni bila kau membeli dia, dia macam kau beli SUV yang 4 seater, tapi kau dapat 2 extra seat kat belakang. Kau bukan beli SUV yang 6 seater. Kira 2 extra seat ni dia macam bonus lah. Pasal bila 2 seat ni dah naik kat belakang ni, dia jadi space yang macam harem buat kerja drill. Come on, kepala tu pun pandai pasang lah barang-barang kat rumah. Kalau tak pandai mampus kena kecam dengan bini. Cantik.
pasang. Dah settle kerja, kita load ni balik masuk dalam X90. Mari kita muat ke, muat ke? Ha, channel, channel. Memang satu masalah besarlah X90 ni. Nak letak barang pun mencabar gila. Kecil sangat. Itulah dua extra seat tu sebenarnya extra je bila beli kereta ni. Bagi aku kereta ni sebenarnya 4 seater. Dua tu free je. Mula 2024, rumah ni akan dibuat Airbnb ataupun homestay lah. So korang boleh sewa. Dari aku mula start bawa kereta ni, aku tak ada terfikir langsung pasal hybrid tu. Bila lama-lama terfikir, eh haa lah ada 48 volt hybrid system tu. Tapi entahlah, benda tu bukan main selling point untuk kereta ni lah. Bagi aku, selling point kereta ni adalah kereta yang gila bapak besar. Kau dapat 2 extra seat and then memang sedap bawa. Luxury lah. Aku nak balik ke Melawati pertama Melawati daripada Indramayu. Dan result kita dapat adalah 5 jam. 5 jam ni pergi Kelang ke apa? Padahal nampak dekat Waze 3 jam je. Come on Proton, kenapa kau suka bagi jalan-jalan punya jalan? Mari kita isi minyak dulu. Okey, masa aku ambil kereta ni dia tulis boleh pergi sampai 600 km. Kami dah sampai ke Kuantan and then sekarang nak gerak balik and tinggal baki 37 km. Total perjalanan yang kami dah pakai 464 km je. Full tank 464 je. Sekarang kita nak isi. Mari kita tengok berapa ringgit full tank dia. 60 liter. Macam mana nak buka tangki? Macam mana? Bukan eh. Mana weh nak buka? Oh, rasanya tekan. Oh, macam tu je lah. Macam ni. Mari kita tengok full tank. Mampu. Tak habis lagi weh. RM89. Dan resultnya adalah RM110, 53 liter. Maknanya aku ada baki dalam 7 liter lah. Pasal full tank dia 60 liter. Tapi enjin kereta ni bila starting kan, rough oh. Dan kami bertolak balik ke KL. Perjalanan dalam 240 km. Aku dapat experience drive gajah ni dalam hujan jugalah. Boleh kata stable lah walaupun dia tinggi. Maybe pasal X90 ni berat 1740 kg. Tayar yang dia bagi ni okey-okey je. Pasal ada lopak air yang aku langgar, boleh rasa lah aqua plane. Bahayalah jangan bawa laju ya. Okey, kita berjaya sampai rumah dengan tengok 10.2 km/L. Boleh tahan lah X90 ni. Dia punya fuel consumption No. So aku rasa macam fuel consumption dia